ni ada es krim. Weh korang, dah apa ni? Boleh makan es krim sedap macam ni. Pernah cuba es krim kelapa Thai? Dapat makan Thai berbuka ni, syahdua. Okey, jom Ayu ajar macam mana buat cara mudah. Kita mulakan dengan putar whipping cream unsweetened tau, bersama erythritol dan stevia eat slim sampai stiff peak. Okey, kalau nak kena pakai apa tu, mixer tau, kalau pakai tangan jenuh jugalah. Okey, stiff peak dia kena macam ni. Okey, nampak kan macam tu kan. Kemudian masukkan santan gum dan glycerin. Putar lagi sampai dia betul-betul sepati. Lepas tu masukkan santan kotak. Putar perlahan sampai sebati dan tak berketul. Tekstur aiskrim ni kena macam ni. Ni macam tu, lembut-lembut macam tu. Eh, you guna tap kertas macam ni so dia akan dapat 3 adunan. Penuhkan dan simpan peti ais semalaman. Okey, dah cara nak makan dia ala-ala duduk-duduknya tu kan. Boleh scoop dan letak dalam tempurung kelapa. Hias dengan kacang goreng, isi kelapa, chia seed dan sedikit buah kabung. Weh, Sekmong, are you special dengan rasa dia? Sudah sungguh dah ni pun. Ni kau dapat memang tak cari lain lah ni. Selamat mencuba guys!